Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Welcome back Cooking with Abi channel. Di video kali ini, saya akan share resep popcorn karamel hanya dengan 3 bahan saja. Resep popcornnya manis gurih. Pokoknya enak deh. Bahan-bahannya pun mudah didapat. Dan cara pembuatannya pun sangat simple dan mudah sekali. Penasaran? Yuk simak videonya hingga habis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Happy watching! Di resep ini, saya menggunakan jagung khusus popcorn yang saya beli di toko bahan kue. Bahan-bahan pembuatan popcorn antara lain, jagung popcorn 100 gram, gula pasir 200 gram, margarin, dan sejumput garam. Untuk garamnya, boleh di-skip apabila teman-teman tidak menyukainya. Yuk, lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wajan atau panci yang berukuran besar. Lelehkan 2 sendok margarin. Setelah margarin mencair, masukkan jagung sebanyak 100 gram. Lalu, aduk-aduk hingga semua jagung tercampur rata dengan margarin. Kemudian, tutup wajan. Ini saya menggunakan api besar sebelum jagungnya meletus. Setelah jagungnya meletus, saya akan menggunakan api kecil agar panasnya merata. Dan jagung yang belum meletus pun tidak akan gosong, sehingga semua jagung bisa meletus semuanya. Nah, coba lihat jagungnya mulai meletus semuanya. Walaupun jagungnya hanya 100 gram, namun popcornnya jadi sebanyak wajan besar ini. Apabila semua jagung sudah meletus, matikan kompor dan sisihkan. Siapkan wajan yang kecil untuk membuat karamelnya. Masukkan gula sebanyak 200 gram. Nyalakan kompor dengan api kecil. Aduk-aduk gula hingga gula meleleh.
Lalu, masukkan margarin sebanyak 3 sendok makan. Kemudian, aduk-aduk hingga semua margarin tercampur dengan gula. Masukkan garam agar lebih gurih. Namun, apabila teman-teman tidak suka, boleh tidak digunakan garamnya. Setelah tercampur, gula dan margarinnya, masukkan air sebanyak 2 sendok makan, agar karamelnya tidak terlalu kental. Lalu, aduk-aduk hingga rata. Apabila karamel sudah kental seperti ini, matikan kompor. Masukkan karamel selagi panas, sedikit demi sedikit, ke dalam popcorn sambil diaduk-aduk dengan cepat agar karamel tidak menggumpal. Aduk-aduk hingga semua karamel menempel ke semua popcorn. Nah, lihat ini teman-teman, sangat cantik hasil popcornnya. Rasanya sangat enak sekali. Gurih dan manis karamelnya. Dan juga seluruh bagian popcornnya terlumuri karamel. Nah, resep ini juga bisa dijadikan ide usaha. Untuk pengemasan bisa dikemas dengan plastik tebal atau glass cup. Kemudian ditutup dengan alat pres. Nah, apabila teman-teman tidak menyukai rasa manis, gulanya bisa dikurangi. Sekian video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silakan like. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke semua media sosial kalian. Dan silakan subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abi Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook Abi Channel. Terima kasih sudah menonton.